Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pecinta aliman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kasih sayang kepada kita semua, melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita berada dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk selalu melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaAllah akan disampaikan tentang tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, wasiat yang hendaknya kita perhatikan karena pada tiga wasiat tersebut terdapat berbagai macam manfaat untuk kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wasiat yang pertama, yaitu ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, di mana ini merupakan wasiat Allah lil awwalin wal akhirin, wasiat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Dan ini pun merupakan wasiat nabi-nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Talq ibn Habib mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah an ta'mal bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Melakukan ketaatan kepada Allah ini ala nurin min Allah, dengan cahaya dari Allah, bimbingan dari Allah, bukan membuat-buat ibadah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah, tidak melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ibadah yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan perintah dan juga bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta taruka maksiat Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah. Ala nurim min Allah, dengan cahaya dari Allah, yaitu bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqab Allah, karena takut akan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, takut siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang muslim bisa merealisasikan hal ini, niscaya dia bisa meraih ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pecinta aliman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan berbagai macam keutamaan, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman, inna allaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa akan diberikan
jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sungguh besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka berusahalah kita merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiatnya untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Baik ketika kita berada di rumah, berada di masjid, berada di jalan, dimanapun kita berada, kita berusaha untuk merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskannya. Kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Namun terkadang pada satu keadaan kita tergelincir melakukan satu kesalahan, atau melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ataupun mungkin yang disengaja. Karena memang manusia sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Namun yang terbaik, sebaik-baik yang terjatuh pada kesalahan, yaitu yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan perbuatan buruk, hendaklah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iringi dengan kebaikan-kebaikan. Al-hasanatul mahiyat, kebaikan-kebaikan yang diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat lima waktu. Salat lima waktu yang kita kerjakan setiap hari menjadi penghapus antara satu salat menuju salat berikutnya. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha mengiringi setiap kesalahan yang kita lakukan, kesalahan yang kita kerjakan, dengan perbuatan baik yang tujuannya agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha menutupinya, menambalnya dengan perbuatan-perbuatan baik, kebaikan-kebaikan yang diharapkan bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Pecinta aliman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang ketiga dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mempergauli manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Karena memang akhlak yang baik merupakan salah satu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam,
innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sangat banyak, begitu banyak keutamaan-keutamaan tentang akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak baik adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tempat duduknya pada hari kiamat nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berakhlak baik akan mendapatkan sebuah rumah di tempat yang paling tinggi di surga nanti. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku akan menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi nanti bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Pecinta aliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak baik. Kalau kita perhatikan tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal, yang pertama yaitu perintah untuk bertakwa kepada Allah, dan diakhiri untuk berakhlak baik, karena memang keduanya adalah sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita bisa merealisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa memperbaiki diri dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar kita mendapatkan keutamaan dan juga dijadikan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.